6 manfaat minum air hangat di pagi hari saat perut kosong. Menyambar ponsel, lalu menghabiskan waktu hingga berjam-jam untuk berselancar ke sosial media seperti Instagram dan Facebook, adalah aktivitas pertama yang sering dilakukan oleh orang-orang begitu mereka terbangun tidur. Padahal kalau aktivitas pertama yang mereka lakukan begitu bangun tidur adalah langsung minum segelas air hangat, maka manfaat yang akan mereka dapatkan akan jauh lebih besar. Pasalnya, selain dapat membantu menurunkan berat badan dan menghambat terjadinya penuaan dini, minum segelas air hangat saat bangun tidur memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Tapi tunggu, sebelum kita bahas 6 manfaat minum segelas air hangat di pagi hari saat perut kosong, bantu channel Kronos Media ini berkembang, dengan cara like dan subscribe. Pertama, meredakan hidung tersumbat. Minum air hangat di pagi hari dapat membantu menghangatkan hidung dan meredakan sakit tenggorokan yang disebabkan oleh penumpukan lendir. Studi yang dilakukan tahun 2008 mengungkapkan bahwa, minum secangkir air hangat dapat meringankan ingusan, batuk, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang sedang drop karena pilek, Anda dapat menambahkan bawang putih geprek ke dalam segelas air panas. Diamkan sekira 15 menit agar air menjadi hangat, setelah itu Anda dapat meminumnya sampai habis. Kedua, meredakan sinus. Bagi orang yang menderita sinus, udara pagi yang dingin dapat menyumbat lubang hidung, sehingga akan mengganggu pernapasan. Nah, dengan minum air putih hangat di pagi hari, maka pernapasan akan lebih lega dan plong. Suhu yang tinggi pada air mampu mempercepat laju cairan atau lendir di hidung, akibatnya masalah sinus pada hidung dapat teratasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa meredakan sinus merupakan salah satu manfaat minum air putih hangat setelah bangun tidur. Ketiga, meningkatkan metabolisme. Metabolisme yang lancar akan membuat nutrisi dan kalori makanan akan terserap secara optimal. Sebaliknya, jika metabolisme melemah, maka kalori dari makanan yang tidak terserap akan diubah menjadi lemak badan, dan menyebabkan obesitas. Nah, mengkonsumsi air hangat di pagi hari dapat meningkatkan metabolisme, sehingga pembakaran kalori dari makanan dan lemak badan Anda akan meningkat secara drastis. Keempat, menurunkan berat badan. Jika metabolisme tubuh meningkat dan kalori makanan terserap tanpa perlu diubah menjadi lemak, maka Anda akan terhindar dari obesitas. Tidak hanya itu, jika aktivitas minum air hangat di pagi hari ini Anda kombinasikan dengan puasa intermittent fasting, yaitu tidak makan sejak bangun pagi hingga jam 12 siang, maka lemak badan Anda akan dibongkar untuk diubah jadi energi. Ini akan membantu Anda turun berat badan, mencapai 10 kg hanya dalam 30 hari. Kelima, meredakan demam. Dilansir dari redrinkingwater.com, minum segelas air hangat bisa membuat penderita demam merasa nyaman, karena terbukti akan menurunkan panas tubuh. Minum 8-12 gelas air saat demam juga akan membantu membuang racun dan zat sisa di dalam tubuh, dan melancarkan peredaran darah. Jadi, selain minum obat dan mengompres dengan air hangat, pastikan bahwa Anda tidak kurang minum saat demam karena minum air putih hangat bisa membantu mempercepat proses penyembuhan dari demam yang melanda. Keenam, menghambat penuaan dini. Kurang minum akan menyebabkan kulit kering, tidak elastis dan bersisik, dan inilah yang akan membuat wajah Anda terlihat lebih tua. Cara paling mudah dan murah menjaga hidrasi kulit adalah dengan cukup minum air mineral, terutama air mineral hangat di pagi hari.
Sebuah studi yang dilakukan tahun 2014 membuktikan, minum air hangat di pagi hari dapat membantu meningkatkan fungsi sistem saraf pusat, yang dapat mengontrol suasana hati. Anda akan terhindar dari rasa cemas dan stres, memiliki suasana hati dan tubuh yang rileks, sehingga Anda akan terlihat fresh dan lebih muda. Nah, itulah rangkumkan 6 manfaat minum segelas air hangat pada pagi hari saat perut kosong, yang sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan. Bantu share video ini, agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat mengkonsumsi air hangat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.